Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh karyawan Radian Group di kantor pusat, cabang, dan seluruh area kerja operasional. Salam sejahtera untuk kita semua. Situasi wabah COVID-19 terkini yang oleh pemerintah pusat sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa, akan tetapi pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah berbeda-beda. Oleh karenanya, manajemen Radian menghimbau ke seluruh karyawan baik di kantor pusat, cabang, dan seluruh area operasional untuk menyikapi wabah COVID-19 ini sebagai kejadian luar biasa dengan serius, hati-hati, dan terarah, karena prioritas kita adalah menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan dimanapun mereka bertugas. Sejak hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, manajemen telah dan akan terus mengeluarkan panduan-panduan terkait penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19 ini, termasuk perubahan bisnis proses ke seluruh bisnis unit dan kantor cabang. Dan kami meminta kerjasamanya untuk mensosialisasikan ke seluruh bawahannya dan anggota timnya dengan semangat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Mengingat perusahaan kita adalah penyedia jasa untuk pihak ketiga, maka pelaksanaan proyek-proyek di lapangan dijalankan sesuai dengan instruksi dan panduan dari klien atau user dari waktu ke waktu. Kami juga minta support penuh dari cabang untuk membantu kelancaran penagihan ke klien dan user dan berkoordinasi dengan kantor pusat. Khusus untuk kepala cabang, kami mohon untuk selalu mengkomunikasikan setiap perkembangan atau update yang terjadi di lapangan melalui WhatsApp dan handphone langsung kepada kepala divisi dan obu terkait. Semoga wabah ini segera berakhir, dapat kita atasi bersama, dan Radian tetap dapat menjalankan kegiatan bisnis seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.